dipersembahkan oleh. Tak lengkap rasanya kalau Ramadan tidak dilengkapi suara tetabuhan di ujung malam. Keramaian alunan musik sederhana yang sudah mentradisi puluhan tahun itu disebut obrok. Obrok adalah sekumpulan orang yang memainkan alat musik seadanya dengan tujuan membangunkan orang-orang untuk bangun tidur dan bersantap sahur. Sebutan obrok dikenal dari tradisi masyarakat Pantura, Jawa Barat, seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon. Obrok juga sering disebut ngarak beduk yang berlaku bagi masyarakat Betawi di Jabodetabek. Grup obrok memainkan musik sederhana berupa bambu, kaleng bekas, jerigen, maupun ember. Ada pula kelompok yang melengkapi alat instrumen mewah dan lengkap seperti gendang, gitar, bahkan keyboard. Dalam sejarah Islam, tradisi tetabuhan untuk membangunkan sahur sudah semarak sejak era dinasti Abbasiyah, juga di masa kekhalifahan Mamluk pada 865 Hijriah. Dipersembahkan oleh Medcom.id, a part of Media Group Network.